Halo Sobadios, kali ini kita akan share news dari bintang selebriti dari Indonesia yang bernama Bunga Citra Lestari. Baru-baru ini Bunga Citra Lestari merilis lagu terbaru yang begitu menyayat hati. Lagu ini bercerita tentang kisah cintanya bersama almarhum suami Ashraf Sinclair. Lagu tersebut berjudul 12 Tahun Terindah. Lagu beserta video musiknya ini dirilis di kanal YouTube pribadi BCL, It's Me BCL, pada hari Minggu 19 Juli 2020 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Ini adalah jadi single pertama Bunga Citra Lestari sejak kematian Ashraf pada 18 Februari 2020 lalu. Video musik ini disutradari adik Ashraf, yaitu Adam Sinclair. Ini dalam video klip ini dibuka dengan cuplikan potret keluarga kecilnya bersama Noah Sinclair, putra sematawayang mereka yang lahir 22 September 2010.